surgawi, Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini Bapa, atas segala kasih kemurahan-Mu. Kami Tuhan bangunkan dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai bekal kami menjalani hari kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami butuh hikmat yang daripada-Mu Bapa, untuk kami mampu merenungkan dan melakukan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari 2 Timotius pasalnya yang keempat ayatnya yang ketujuh. Nunga hupasidum paraloan nadenggani, nunga hupawujung parlujungokki, ramot hubain hapur siauni. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ini adalah perkataan Paulus kepada anak rohaninya Timotius, di mana pada saat itu memang Paulus sudah hampir meninggal dunia dan tidak lama kemudian dia pun meninggal. Inilah pesan terakhirnya kepada anak rohaninya Timotius. Tapi kalau kita boleh melihat firman hari ini mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, kita dituntut dan diingatkan melalui firman pagi hari ini supaya kita boleh mengisi hari-hari kita, mengisi kekristenan kita dengan hal-hal yang baik tapi yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita hanya akan bertanya kepada diri kita sendiri bagaimana kita melewati hari-hari ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya yang sudah mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita yang hidup. Zaman anugerah yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya kepada Yesus, ini adalah terkadang membuat kita lalai. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan supaya kita boleh mengisi kekristenan kita, hari-hari kita sebagai orang percaya dengan kebenaran firman melalui ketaatan kita, kesetiaan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan, Tuhan begitu melihat apakah kita setia, apakah kita taat, apakah kita menunggu solusi dari Tuhan itu dengan taat dan tekun di dalam berdoa. Jadi firman Tuhan mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Tuhan merindukan supaya sampai akhir kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita boleh melakukan perilaku, perbuatan yang benar-benar setia kepada Tuhan, sehingga pada saat Tuhan izinkan kita mencapai garis akhir itu, kita boleh Tuhan lihat tetap memelihara keimanan kita. Karena memelihara iman itu memang tidak gampang ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena persoalan pun bisa membuat kita mempunyai iman yang berubah kepada Tuhan. Kesusahan walaupun sukacita itu tergantung pribadi kita masing-masing. Kesusahan bisa membuat kita jauh dari Tuhan sehingga iman kita merosot atau iman kita menurun kepada Tuhan. Tapi berkat juga itu pun bisa membuat kita juga jauh dari Tuhan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita boleh mengisi
hari-hari kita ini dengan taat dan setia kepada firman Tuhan. Pada saat Tuhan izinkan kita boleh mencapai garis finish itu, Tuhan boleh melihat kita masih tetap memelihara keimanan kita sampai pada akhirnya. Itulah yang dirindukan Tuhan dari kita, yang diingatkan Tuhan bagi kita untuk firman di pagi hari ini. Biarlah kita boleh terus merenungkan firman Tuhan sebagai bekal kita untuk menjalani hari-hari kita. Walaupun kita dalam kelimpahan, dalam masalah, atau situasi apapun, tetapi firman Tuhan tidak boleh kita lupakan atau kita abaikan. Biarlah kita sama-sama berjuang sebagai anak-anak Tuhan, karena Yesus Kristus adalah juru selamat kita yang hidup. Seperti kalau kita mendengar ayat-ayat firman di tempat-tempat orang meninggal, selalu dikatakan bahwa hidup itu adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu maksud Tuhan adalah supaya pada saat kita hidup, kita tetap hidup di dalam Kristus. Pada saat kita meninggal, karena kita meninggal di dalam Kristus, itulah keuntungan bagi kita. Karena Tuhan Yesus sendiri yang menjanjikan bahwa aku adalah juru selamatmu. Hanya Yesus Kristus yang bisa menyediakan surga bagi kita semua. Saya percaya kita semua adalah pribadi-pribadi, anak-anak Tuhan yang benar-benar terus berjuang untuk hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan. Dan saya percaya bahwa semua kita sebagai anak-anak Tuhan percaya bahwa Yesus Kristus juru selamat kita, dan tempat yang Tuhan sediakan adalah untuk kita semua. Asal kita tetap boleh memelihara iman kita sampai pada akhirnya nanti. Sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati hidup kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.